Eiger Green menciptakan rangkaian produk ramah lingkungan yang mengutamakan bahan daur ulang, organik, yang diproduksi dengan bertanggung jawab, dan yang diperoleh dengan cara berkelanjutan untuk berbagai kegiatan Eigerian dan untuk masa depan bumi yang lebih baik. Untuk bumi, untuk nanti. Eiger Exportech Camera Patch adalah tas yang fungsional dan juga efisien untuk digunakan sehari-hari. Kompartemen utamanya memiliki bantalan yang dapat dilepas dan disesuaikan untuk melindungi kamera dengan aman. Satu saku depan juga telah tersedia untuk menyimpan barang tambahan. Bentuknya yang keren tapi tetap memiliki nilai fungsi yang optimal menjadikan produk ini layak dipilih untuk kegiatan ringan dan berjalan-jalan. Dibuat dari bahan water repellent yang kuat, tas ini dapat digunakan sebagai tas selempang atau dijinjing sesuai kebutuhan. Fitur Patch Eiger Authentic 1989 pada bagian depan, bordir. Pita kait dapat difungsikan untuk menggantungkan aksesoris dan untuk mengunci ritsleting dengan gembok kecil. Ritsleting YKK dengan aksesoris Eiger, aksen tali paracord, dan detail reflektif. Saku depan beritsleting untuk akses cepat menyimpan barang-barang yang sering digunakan dengan aman. Step 1, wake up early gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Kompartemen utama dengan bantalan yang dapat disesuaikan dan dilepas pasang menggunakan velcro, untuk melindungi kamera dengan aman. Kompartemen utama dengan dinding bantalan busa dan pada bagian bawah untuk keamanan ekstra. Lapisan dalam lining tas ini menggunakan bahan daur ulang. Tali selempang dengan quick release buckle yang dapat disesuaikan senyaman mungkin, untuk kenyamanan dalam pemakaian. Eiger Exportech Camera Patch adalah tas yang fungsional dan juga efisien untuk digunakan sehari-hari. Tas ini dapat digunakan sebagai tas tangan, dijinjing, atau sebagai tas selempang dengan cara menghubungkan tali pada buckle yang telah disediakan. Di saat Eigerian sedang tidak membutuhkan peralatan fotografer, bantalan busa pada kompartemen utama dapat dilepas sehingga memungkinkan untuk menyimpan banyak barang esensial harian. Terbuat dari material daur ulang pada beberapa bagian badan tas. Material luar tas ini dilengkapi finishing water repellent yang menawarkan perlindungan sementara dari percikan air atau hujan ringan. Dimensi, 25 cm, x 10 cm, x 15 cm. Vol, 4 liter. Perawatan, bersihkan di area yang kotor hanya dengan dilap basah atau air. Jangan menggunakan pemutih. Disarankan menggunakan air dengan pH rendah seperti sabun bayi. Jangan menggunakan mesin pengering, hanya dengan dianginkan. I think there's a reason though. Ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds.
They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Oke sobat, sebagai penutup, admin akan memberikan 5 tips memilih tas kamera dan rekomendasinya. Mendokumentasikan berbagai kegiatan menjadi salah satu kebiasaan masyarakat modern. Tak heran, jika kemudian tas kamera menjadi produk yang sering dicari. Tentu saja, Adrian harus memperhatikan beberapa hal, agar tas kamera yang dibeli tidak salah dan benar-benar berkualitas. Adrian bisa mendapatkan beberapa tips memilih tas kamera, berikut dengan rekomendasinya. Produk-produk yang direkomendasikan berikut ini bahkan sudah terkategorisasi sesuai kegiatannya, sehingga memudahkan Adrian dalam menentukan pilihan. Tips memilih tas kamera terbaik. 1. Pastikan kegiatannya. Tips memilih tas kamera berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan jadi hal pertama yang ada di daftar ini. Mengapa ini penting? Sebab setiap kegiatan memiliki resiko dan intensitas yang berbeda, sehingga akan berpengaruh pada model dan bahan tas kamera yang digunakan. Adrian bisa memilih tas kamera untuk reading, kegiatan pendakian gunung, atau sekedar berjalan-jalan santai saja. Selain agar terlihat lebih sedap dipandang, alasan utama juga agar kamera yang Adrian bawa benar-benar terlindungi dan aman. 2. Ukuran, kompartemen, dan bukaan tas. 3 poin ini, ukuran tas, kompartemen di dalam tas, dan bukaan tas, juga wajib menjadi pertimbangan. Pastikan tas yang Adrian pilih bisa digunakan untuk membawa kamera dan semua perlengkapannya, dengan kompartemen terpisah dan memiliki proteksi yang baik. Terkait dengan bukaan tas sebenarnya lebih kepada faktor kenyamanan. Dengan bukaan tas yang tepat, Adrian bisa lebih mudah mengakses kamera dan menyimpannya kembali tanpa harus kerepotan. 3. Perhatikan kualitas tas kamera. Poin ketiga ini tentu tidak boleh dilewatkan, karena tas kamera yang Adrian bawa akan digunakan untuk menyimpan kamera yang cukup bernilai. Kualitas produksi, bahan yang digunakan, kekuatan tas kamera tersebut, hingga detail kualitas lain, wajib dipastikan sesuai dengan kebutuhan. Pastikan Adrian membeli produk berkualitas dan asli, sehingga bisa mendapatkan tas dengan kualitas dan harga yang sesuai. Tidak sedikit produsen tas yang kurang memperhatikan kualitas dan hanya mengedepankan harga terjangkau saja. Demi keselamatan kamera yang Adrian miliki, pastikan tas yang digunakan benar-benar bisa diandalkan. 4. Model tas yang diinginkan. Setidaknya jika dilihat di pasaran, terdapat beberapa jenis tas kamera. Mulai dari model tas punggung, roller bag, shoulder bag, sling bag, hingga tas dengan model modular system. Adrian bisa dengan mudah membedakannya saat melihat model tas ini, sehingga bisa dipastikan mana yang lebih Adrian inginkan. Setiap tas memiliki kelebihan masing-masing, jadi sepertinya pertimbangan utama adalah terkait kenyamanan saat Adrian gunakan. 5. Harga. Idealnya, setiap tas berkualitas memiliki harga yang sepadan. Hanya saja, pastikan harga tas yang Adrian beli benar-benar sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Cermati setiap detailnya, dan pastikan tas tersebut merupakan produk asli. Terkait harga sebenarnya akan sangat relatif. Produk berkualitas cenderung memiliki harga yang pantas. Namun bagaimana jika Adrian bisa mendapatkan produk handal tanpa harus membayar mahal? Rekomendasi tas kamera dari Eiger Adventure. 1. Eiger VersaPack Half Camera Backpack 25L. Dengan dua pembagian ruang utama kompartemen atas dan bawah, Adrian bisa membawa kamera yang dimiliki dengan nyaman dan aman. Bukaannya dari samping, dan pada kompartemennya terdapat banyak saku kecil yang bisa Adrian maksimalkan. Material yang digunakan adalah polyester 600D dan polyester 200D resiklit. Kombinasi bahan water repellent di bagian luar dan rain cover memberikan perlindungan ekstra dan memastikan barang bawaan Adrian terlindungi saat hujan. 2. Eiger Detour 2.0 Kamera Sling Bag.
Seperti namanya, model tas kamera ini adalah sling bag. Jika dibandingkan dengan dimensi Eiger VersaPack Half Camera Backpack 25 liter tadi, dimensi tas ini jauh lebih kecil, dengan daya tampung 5 liter saja. Namun ini juga jadi kelebihannya, karena Eiger Detour 2.0 kamera sling bag praktis dan mudah dibawa. Kompartemennya cukup lega dan bisa digunakan untuk kamera model mirrorless, lensa, serta charger dengan rapi dan aman. Eigerian juga bisa mendapatkan perlindungan water repellent untuk air atau hujan dengan intensitas sedang. 3. Eiger Exportec Camera Pad. Bentuknya yang keren tapi tetap memiliki nilai fungsi yang optimal menjadikan produk ini layak Eigerian pilih untuk kegiatan ringan dan berjalan-jalan. Kompartemennya juga bisa diubah dan disesuaikan dengan ukuran kamera dan aksesoris yang akan dibawa. Dengan dimensi 25x10x15 cm, tas kamera ini akan tampak mungil dan praktis dibawa kemana saja. 4. Eiger WonderGrip 3.0 Shoulder Camera Bag. Tas ini merupakan tas selempang yang didesain khusus untuk memudahkan Eigerian membawa serta mengakses kamera saat melakukan perjalanan. Bantalan di kompartemennya bisa dilepas pasang, sehingga bisa menyesuaikan dengan ukuran kamera yang dibawa. Bukaannya yang besar, Eigerian bisa dengan cepat mengambil dan menyimpan kamera. 5. Eiger Focus 28 Camera Backpack. Dengan kapasitas sebesar 28 liter, maka Eigerian tidak akan menemukan banyak kesulitan dalam membawa semua perlengkapan kamera yang Eigerian miliki. Kompartemennya memiliki setelan dasar yang sudah lengkap, sebagai tempat meletakkan kamera, lensa, hingga flash. Eigerian juga masih bisa memasukkan laptop dengan ukuran hingga 15,6 inch, sehingga tas ini menjadi satu tas untuk segala bawaan yang Eigerian miliki. Demikian tadi beberapa tips memilih tas kamera yang bisa admin bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Eigerian, semoga sehat selalu. Terima kasih.